Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal All England 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Perancis, Christo Popov, dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11. Sementara itu, di semifinal lainnya, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain India, Lakshya Sen, dengan skor 21-12, 10-21, dan 21-15. Di babak final, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Jonathan Christie. Pertandingan final tunggal putra merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-3 untuk keunggulan Ginting. Tunggal Putri. Di semifinal tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Korea, An Seong, dengan skor 21-10, 19-21, dan 21-14. Sementara itu, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Tai Suying, dengan skor 21-13 dan 21-12. Di babak final, Akane Yamaguchi akan melawan Carolina Marin. Pertandingan final tunggal putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 7-9 untuk keunggulan Carolina Marin. Ganda Putra. Di semifinal ganda putra, Aron Chia, So Huo Yik, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan, dengan skor 21-16 dan 21-15. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-18 dan 21-18. Di babak final, Aron Chia, So Huo Yik, akan melawan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-3 untuk keunggulan Aron Chia, So Huo Yik. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan sesama wakil Jepang, Rena Miyaura, Ayako Sakuramoto, dengan skor 21-15 dan 21-12. Sementara itu, Baek Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Kim So-yong, Kong Hee-yong, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-16. Di babak final, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, akan melawan Baek Hana, Lee Sohee. Pertandingan final ganda putri merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-8 untuk keunggulan Baek Hana, Lee Sohee. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil menang atas sesama wakil China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-14 dan 21-13. Sementara itu, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan wakil Belanda, Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 21-14 dan 21-16. Di babak final, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, akan melawan Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan final ganda campuran merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 15-5 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong.